bil mahril mi'atain arba wa arba'in ghiram zahaban hala. Wabil tunikah aha wa zawajaha bil mahril malkur hala. Pernikahan Ustadz Abdul Somad dengan Fatimah Az-Zahra Salim Barabud pada Rabu 28 April 2021 menjadi sorotan. Selain karena status UA sebagai da'i kondang tanah air, mahar spektakuler berupa emas 244 gram menjadi perhatian publik. Selain itu juga terungkap ternyata Ustadz Abdul Somad juga memberikan hadiah lain yang tak kalah mencengangkan. UAS ternyata menghadiahi wanita berumur 19 tahun itu, pondok pesantren. Hal itu diungkap oleh Umi Kulsum, ibu dari Fatimah saat ditemui di kediamannya di Desa Kepuh Kembeng, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang pada Kamis 29 April 2021. Dijelaskannya bahwa UAS berencana mengajak putrinya untuk ke Ponpes di Pekanbaru, Riau. Fatimah nanti akan dibawa Ustadz Abdul Somad ke Riau. Jadi Fatimah itu sudah diberi pondok di sana untuk dijadikan pengasuhnya. Pondoknya masih akan dibuka setelah lebaran ini, katanya seperti dikutip dari suara.com. Sosok Fatimah yang merupakan Hafizah konon menjadi alasan UAS menghadiahi pondok pesantren Tahfizul Quran di Pekanbaru, Riau. Pihaknya juga menjelaskan mengenai kemajuan jadwal pernikahan dimajukan dari tanggal sebelumnya menjadi kemarin sore, sebab masih kondisi pandemi COVID-19 dan tak ingin terjadi kerumunan. Bukan maksud dari keluarga untuk tidak mengundang, akan tetapi jika terlalu disebarkan, takutnya menimbulkan banyak kerumunan. Sedangkan pandemi sekarang masih belum selesai. Maka dari itu dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Diketahui Ustadz Abdul Somad telah resmi menikahi Fatimah, gadis cantik asal Jombang. Pelaksanaan akad nikah digelar sangat sederhana di kediaman mempelai wanita pada Rabu 28 April 2021 kemarin sore. Bil mahril mi'atain arba wa arba'in ghiram zahaban halal. Bismillahirrahmanirrahim.